Ziarah buah karya Kiai Haji D. Zawawi Imron. Ketika Allah menunjukkan kebesarannya dengan sebutir corona, hanya dengan sebutir corona yang menyerang tak pilih bulu, tak pilih pejabat atau orang melarat, tak pilih profesor atau gelandangan yang kotor. Maka dunia menjadi gempar, semua suara menjadi kira-kira. Otak dan pikiran yang selama ini cemerlang tak berani mengakukan. Tokoh-tokoh dunia yang kemarin gagah perkasa kelihatan murung dan tidak berdarah. Yang kemarin bicara berkobar-kobar, sekarang suaranya menjadi hambar, seperti tidak berdaya. Padahal Tuhan cuma mengirim sedarah debu yang disebut corona, yang terlepas dari ujung alifnya, yang meledak dalam bisu lalu merebak kemana-mana ke seluruh penjuru. Dunia seakan porak-poranda. Tuhan, ya Allah, kasih sayangmu masih tersalur lewat tindakan nyata para relawan yang berjuang di garis depan mengurus orang-orang yang terserang corona. Ya Tuhan, ya Allah, mereka adalah pahlawan-pahlawan kemanusiaan. Saat puisi ini ditulis, orang-orang hebat masih tiara. Orang-orang perkasa dunia tampak seakan kerdil. Semua menjadi kecil. Bumi ini menjadi kecil. Bintang, bulan, bahkan matahari juga menjadi kecil. Alam semesta ini kecil. Engkau ya Allah yang maha besar, hanya Engkau ya Allah yang maha besar, hanya Engkau ya Allah yang maha besar. Allahu Akbar. Sesudah ini ya Allah, semoga hati kita
bersujud kepadamu. Semoga tak ada lagi belalang yang mengaku elang. Dengan beriman dan tunduk kepadamu, ya Allah, tidak akan muncul petualang yang mengaku pahlawan. Dunia mohon diamankan, ya Allah. Tidak ada lagi fitnah, adu domba, dan permusuhan. Damaikanlah bumi kami, ya Allah. Amin.